Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, macam haji tengok je. Ha. Lalu main dah buka topeng tak siap. Kekak asai mula. Ha. Oh. Sekali lembu dulu aku bawa awak ke dulu. Pagi baru. Boleh aja awak. Dah beli ni. Eh, oh spaghetti. Oh tu dia. Oh, awak. Hei, anda mau ajar kau buat makan spaghetti tu? Dah ada ni? Ambil video sekali. Ah, masuk video sekali. Dari sini kau, oh bagus. Kau sasak baru di Mustafa. Ah, dalam permin. Ah, rasa macam kaji tengok masa. Oh, saya pergi tak bing. Ah, dia belum gading. Ah, belum gading. Saya kata B. Ha. Dah nak ke ni? Oh. Oh. Oh, oh ni atau ke? Oh, tadi. Oh, tu kita tengok-tengok kedai. Ramai sekali. Masa kata kena tu. Oh, Aisyah pernah mari. Ha. Aisyah mari bawa cek kuih. Tengok saya lama tengok ni. Allah Allah Allah. Ah, jumpa saya lama. Allah. Allah. Betul? Kena anak je. Ya. Bukan anak tu. Anak saya. Anak saya. Anak Jok. Anak Jok. Anak Sujok. Ha. Sujok adik kita orang kecil dia. Ha. Tapi dia masih duduk patah kecil lagi. Suruh patah. Kecil. Kecil lagi. Haa, ada, ada tu. Ada tu. Dia duduk patah tu. Patah rukung lagi. Bau, aruh bau kondoh lah, buat rukung je. Eh, bukan. Bukan, bukan. Balik mula. Bukan, bukan. Tupang, tupang aruh ayam. Ayam. Ah, tu pangan aja. Ah, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Itu pangki. Itu pang tu ki jadi jagang tu kan. Jadi dah 2 bulan jauh kan. Jadi senang hidup patah tu. Ya kan? Dan ni buat benda ni?
kerja tak jual mama jedong hingga awak. Tak betul tu fiber. Dah abang api ambil. Abang api ambil. Abang nak anu dia. Anu dia. Dia ya. 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 Tahu lagi untuk kita sini. Ha? Tak kuat nak jaga hati mari kan. Eh ni baru tahu eh. Ikan bola kereta ni. Ikan bola kereta ni. Kata. Ha. Ha tu. Ha suka ayam. Suka ayam. Suka ikan. Ikan. Ha. Ikan special ke biasa? Biasa kita ada telur mata yang special. Oh, special lah. Special. Ha, masuk video. Oh, makan biasa lah. Masuk video. Ikan special. Ha, okey. Air ayam dah dia. Special ayam dia. Air special kita ada ni. Cappuccino hazelnut. Boleh panas jugaklah kalau tak mau sejuk. Latte je tak ada. Kita ada blueberry, kapa coklat, matcha, strawberry. Lepas tu hazelnut, cappuccino, espresso. Itu krim kopi. Ini hazelnut hijau. Macam ni teh hijau. Teras ni. Boleh. Ha, teras ni. Boleh sejuk juga. Okey. Ha. Okey. Ha, okey. Ha. Boleh ah. Boleh ah. Dah apa lagi tak kena. Dah tu anu tu. Oi aja aki. Gua tahu apa banyak ni. Ha, gua tahu apa banyak. Ha. Ha, tu dia. Ha? Pecen 7 tahun ah. 7. Ha 7. 7 apa eh? 7 jadi 65 ni. Sekarang ni 65 ah. Kata betul ke apa polis tahu. Jadi nama pak ai tu dah eh. Pandekan. 57. Ha. Sementara tunggu spaghetti. Oreo. Ha? Aglio olio. Spaghetti aglio olio. Baca dulu buku. Buku apa? Ustazah Basika. Okey, ha ni. G. Ha ni nak sembuh payah nama ni. G Cafe. Ha ni air dia ni. Air ni minuman macam special ni. Oh, datang kembali Oreo special. Dan ni atas ni dia datang sebut Oreo. Oreo dari nama ni macam macam Oreo. Macam Oreo. Lepas tu tepi ni karamel. Macam karamel pun orang panggil. Ni yang ni? Itu spaghetti aglio. Spaghetti? Chicken brown aglio. Okay. Ini untuk isteri saya. Sambil baca buku. Oh, ni satu lagi minuman. Ni. Ni Oreo apa ni? Macam Caramel Oreo. Oh. Ha, macam-macam. Tengok sedap dah. Ha? Ha, tak sabar aku nak hari. Tengok sedap dah. Ha? Tak minum lagi. Nampak sedap dah. Ha, kena mari. Kena mari. Jangan tak mari. Ha ha ha.
Matcha Oreo. Memang sedap Matcha Oreo. Ini saya tak kacau hobi lagi ni. Kalau kacau hobi lagi sedap lah. Okay. Ini special lagi. Tapi saya kurang Western. Ini untuk Aisyah ni. Saya punya anak saudara. Dia makan ni. Apa ni? Aisyah? Spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara. Oh, special. Memang tu. Siap ada tu. Udang lagi. Udang. Okey, nanti kita ambil gambar. Sedap ni, sedap ni. Apa ni? Udang seko. Udang ada ni apa ni? Ni apa? Ayam ada. Special ni. Tengok pun sedap. Nama aja? Nama? Spaghetti. Aglio Olio. Oreo. Spaghetti Aglio Oreo. Ha, tu dia. Ini ada main. Tapi dia tulis dalam menu Aglio. Ini Western ni. Ha, Western. Western sambil membaca buku Ustazah Basika, makan spaghetti. Sedap ni. Tengok sedap, makan lagi. Yang kedua, spaghetti carbonara special untuk Siti Nur Aisyah. Ni dia ni geng Amirah ni. Kuala Nerus. Tengok. Oh, sedap eh, nampak. Ni apa ni? Tahu eh, tahu goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Tu dia. Tengok pun sedap. Nanti kita tengok dia makan. Okey. Untuk itu dia. Okey. Okey, kita tanya Cikgu Norma. Jangan. Okey. Okey eh. Okey, beres. Okey, Cikgu Norma kata sedap. Jadi boleh. Bolehlah siapa yang nak cuba makan ni eh. Warung di apa? Kampung Baru ni eh. Warung di Kampung Baru. Warung dalam kampung. Saya baru cuba. Dah kita mari kedai anak murid ni. Kita cuba promosi. Ni spaghetti Oreo eh. Sedap. Dimakan oleh Cikgu Norma. Ni spaghetti carbonara. Okey, macam mana Aisyah? Alhamdulillah sedap. Alhamdulillah sedap. Okey, boleh makan lagi ya. Okey. Aisyah kata sedap. Spaghetti carbonara. Oh, tengok tu. Special. Okey, sila. Nasi goreng ikan special eh. Okay, ada ni. Ada telur dadar ni. Telur dadar ada.
Okey. Sudah ada. Nasi. Ha, ni ikan ni. Ha, ni. Nasi goreng ikan. Ikan dia bubur dalam ni. Ha, nampak? Ha, ni ikan. Ikan. Ha. Lagi ikan eh. Ini lagi ada. Ada ikan. Ha, nampak? Ha, nasi goreng ikan. Ha, special dia ditambah ni. Eh? Ha, telur mata ni. Okey, ni ada ni. Ada carrot. Ni. Ada ayam ni. Ayam, ada ayam goreng. Okey, ayam goreng dia ada. Ini ada sos dia. Okey, ini. Nasi goreng ikan special dari G Cafe Kampung Baru. Okey. Sekarang saya nak cuba ni. Goreng ikan eh. Dia punya nasi dia. Saya nak cuba makan. Saya cuba makan ni. Saya cuba rasa dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sedap ni. Ikan ni dia goreng ya. Goreng ni, lepas tu dia hancurkan. Ha, dia cerai-cerai kan ikan ni. Ni kalau nak tambah sos eh. Boleh. Ha, special ni sebab ada. Special ni ada telur mata. Ini special dia. Ha, telur mata. Okay. Ha, telur mata. Bubur. Sos. Yang sedap eh? Kita telur mata campur dengan nasi goreng ni, kita tambah dengan sos ni. Oh, memang sedap lagi rasa dia, makin sedap eh? Makin sedap rasa dia. Special. Boleh cuba. Sedap ni. Makan ayam ni. Ayam. Sedap kan? Orang kata macam ayam. Macam ayam KFC ya. Special ayam dia. Sedap, lembut. Boleh akan cuba. Nasi goreng ikan. Special. Okay. Memang sedap.
Ini hadiah dari pemilik kedai. Dia kata hadiah untuk cikgu dia. Chicken, chicken grey. Okay. Ini dia punya sos dia. Sedap. Okay. Nanti boleh cuba. Kan ni free ni, hadiah. Bila saya makan nasi goreng ni, saya teringat masa saya kecil-kecil lah. Macam biasa mak saya selalu buat nasi ikan ni. Dia gaulkan macam tu. Sebab ada setengah tempat tu, bila ada restoran tu, saya makan nasi goreng ikan ni. Tu bagi ikan seko. Jadi dia macam orang dulu. Dulu juga. Sebab kita punya version dengan ni, memang kita kan kita gaul sekali. Dia punya rasa tu okey, seimbang lah. Manis masih seimbang. Jadi nasi goreng ni dia tidak terlalu pedas. Jadi maknanya kalau anak-anak pun makan lah. Kemudian tadi bila saya makan, bila saya tambah dengan sos lagi dengan telur mata tu dibubur tu, ditambahkan. Jadi makin sedap. Makin kena dengan selera dia. Kemudian ayam goreng tu macam bagian tambahan lah. Ayam goreng tambahan je lah. Jadi bagi saya, nasi goreng ikan ni memang special lah. Kena selera. Kemudian untuk yang ni, yang apa ni? Chicken grey. Chicken grey ni, dia sebenarnya saya ni saya sebenarnya ayam ni saya kurang sih. Dia bukannya orang kata bukan menu utama saya lah ayam ni. Tapi bila saya cuba makan sikit ni, saya cuba rasa okey lah. Mana ayam dia lembut dengan sos dia. Okey. Dengan sos dia. Memang sedap. Kita buat grab food dan Nipu Panda. Lepas tu dia orang mari pick up depan rumah, rasa macam tak official kan. Jadi kita pun buatlah kedai ada tapuk kat sini. Kita buat kedai senang untuk dia orang pick up dan makan pun boleh. Sebab ramai juga orang tanya kedai kat mana. Jadi kita pun alhamdulillah rezeki depan rumah boleh buat. Lepas tu satu lagi, kebanyakan orang macam kurang tahu lagi lah sebab dah kakung. Tapi tak apa, slow-slow insyaAllah. Orang siapa pun kebanyakan orang yang kita tak pernah pun ada. Dan alhamdulillah lah slow-slow. Malang apa pun buat? Malam kita buka operasi daripada pukul 5.30 sampai tu 11.30. Tapi atas orang lah, kalau customer lama ada lagi tu kita lanjut je apa-apa sampai pukul apa pun. Lepas tu waktu pula kita yang menuk kita operasi hari setiap hari kecuali Selasa. Selasa tutup, setiap Selasa tutup. Dan mana-mana macam cuti peristiwa ada juga kita akan announce dalam status lah. Biasa kita ada page Instagram dan TikTok. Maknanya pada yang budak-budak muda yang suka hashtag pun dah hashtag. Itu je lah. Okay, saya masuk dalam YouTube. Saya ada channel saya. Okay, terima kasih banyak cikgu. Terima kasih juga Aisyah. Oh, cikgu. Ini cikgu sayang tambahan saya. Saya belajar dulu. Masa tahun berapa lah betul.
2010 tu. 2010.